Hai Sobat Aviasi, pada tanggal 24 Mei tahun 2024, sebanyak 269 calon jamaah haji yang berasal dari Provinsi Papua Barat Daya melakukan perjalanan ibadah haji melalui Bandara Domine Edward Osok Sorong. Seperti apa suasana haru yang ada di Bandara Deo Sorong? Yuk kita lihat! Demikianlah laporan mengenai keberangkatan calon jamaah haji yang berasal dari Provinsi Papua Barat Daya melalui Bandara Domine Edward Osok Sorong. Mari kita doakan bersama, semoga para calon jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar, khusyuk, dan juga mabrur. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.